Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara 17 Agustus ini. Untuk selanjutnya ada acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu ada final dari e-sport, yaitu Mobile Legends. Baiklah, kita mulai acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara kita dimulai. Baiklah, langsung ke final dari kelas 11 MIPA 6 versus 12 IPA 7. Terus aja. Iya, panik dia. Itu jadi di non sih? Dapat benar hero. Di rekam aja, Nak. Oke, siapkan. Ini silakan langsung. Ini disebut apa? Ini disebut apa? Paris mah ya. Jadi kon. Ya, sudah. Terlalu. Oh, udah disebut. Gas, sini. Kita ngelihat aja. Gas, kamu gas. Nah, sambil dokumentasi. Bener dokumentasi dong. Pak Genap. Ngeband Matilda. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Dari tim IPA 7 kelas 12 dan Adley. Dan Pak Gito. Menurut Bung Ana. Dari tim IPA 6 akan ngepick apa ini? IPA 6. Ngepick Xbox. Menteri ber. ROP ya? OP sih Xbox. Iya Xbox. Xbox sih bisa. Soalnya burst damage-nya sangat-sangat sakit. Benar. Seperti kata Bung Onang. Entah Bung. Itu tujuhnya Proteus Esme. Esme sih bisa. Tigreal dari Tia ya. Barat kuat sih, enak sih kulina. Aku tidak pintar tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Matilda better jalan di mana? Aku juga membencimu. Dari kedua tim belum ngambil core. Core terakhir. Welcome my guest. Ben core bisa sih. Core. Ya. Isunsin. Ternyata di sini akan mengambil port. Nathan ayam. Oh, Roger. Oh, Roger dan Lubis. Tank. Tank. Oh, Pani. Kupani. Kuprak. Widih, serem. Oke, Pani. Wah, 11 sih Pani. Bener. Pani. Udah sabar sih. Pani. Udah sabar sih.
LC Hance sih. Woy Hance bre. Sabar. Kudu sabar. Meretiuskin. Oh Bruno, Bruno. Kekuatannya bagaimana dari kedua tim? Draft. Onang lebih suka yang mana, Nang? Hiba 7 lah. 12 Hiba 7. Kalau Lapas? Sama sih. Tapi kita lihat ya. In game. Oke, benar juga. Bane side XP. Terus ya Pokeus bisa mengimbangi lah ya. Tigre rusuh nih. Tigre rusuh. Atau rusuh. Oke, kita masuk ke in game-nya ya. Dengan pertandingan kelas 11 IPA 6 melawan 12 IPA 7. Kelas 11 IPA 6 dengan biru. IPA 7 yang kubu merah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus XP. Terus XP. Tigreal ingin rusuh tapi ada Kupra. Wah, paninya sudah mulai rusuh sih. Perslot sudah perslot, perslot. Apakah perslot? Oh, belum dikejar sih. Harusnya. Iya, sudah. Oi. Oi. Hey, nafsu. Ya. Tigreal masih selamat dengan darah. Wah, kopranya. Jaga, jaga, jaga. Kita lihat ke atas. Waktunya Bob Lewis masih Buy one dengan santai ya, dengan siapa? Bro Barat. Barat, oke. Udah mulai jengking. Bane, Bane. Oke, di sini Bane nya sudah saya jengking juga. Oh, Barat ulang. Di atas Barat. Turtle, Turtle set up sudah. Turtle sih. Turtle udah muncul. 47 set up Turtle. Nah. Masih mencuri-curi jungle milik 46. Turtle udah mulai di sini. Artinya di dahulu. Ani tapi masih ngebab. Berita Turtle. Oh, ternyata berita ya. Kami lebih memilih ke Blue Blab. Blue Blab. Bab, ya bab bunga atau Blue Blab ini. Kami begini ngurusin ke buah Bruno. Harusnya kena si Pani. Soalnya Bruno nggak. Brunonya. Iya, tapi Kupra mati juga itu. Cara gol bagaimana? Gue masih unggul IPA 7. Tapi ini seimbang sih, beda 200, 300 gol doang. Dari Tigreal, mantap. Yep. Mati sih. 3 lawan 3 di sini. Ya, Tigreal mati. Parta juga mati dan oh. Pani ya. Sih. Oke. Bagaimana gameplaynya? Sangat menakjubkan dari paninya. Paninya gesek, gesek, gesek dan gesek ya. Ya. Ini Bruno, kenapa lewat itu Bruno? Aduh, Bruno, Bruno. Kesalahan. Brunonya ini agak blunder ya. Blunder itu parit itu Bruno. Bruno.
Aduh, Parisnya itu pengen depend salah jalan. Salahnya kita memilih jalan yang tersesat. Gold untuk saat ini ke balap. Udah beda 1000 menit 4 lumayan sih. Ini parinya ini gigi lumayan. Ini bagaimana? Hampir sayang dari Pata Tarto udah muncul lagi, bakal war di Tarto nih. Mati Pata mati. Mati. Wah, ya di sini mati juga tujuan kan. Ya itu mati, Popeye mati. Ya rata kita tujuh. Mantap sih Pani. Ini Pani sangat menang. Pani Dewi Boy ya. Dewi Boy. Tapi ini kayaknya bawah bakal dipush ambil objective power. Tarto dikasih. Itu cara ini. Bawah, ya bawah hancur, tapi Pani udah datang di sini. Pani lock Bruno ya. Sih. Harusnya Pani bisa mati sih sama Bruno. Ya. Kan? Sudah no. Mati. Kagura bisa mati. Sih. Ya. Kagura bisa sih, tapi ada yang recover ya. Iya. Ya, tapi di sini backup dari Tarta Tigril. Sayang sekali. Ya, tapi mati Kagura. Yang oh, Tigril. Sayang sangat disayangkan ya. Iya. Sia-sia flicker dari Tigril. Tapi Bruno dan Pani goldnya lumayan. Kita lihat gold Bruno sama Pani. Menang Bruno sih goldnya. Berarti ini masih bisa IPA 7. Balikan keadaan. Ya. Tapi kan kalau Pani susah farming gitu kan. Iya, Pani late game juga. Pengennya tuh roam mulu. Pani. Ya, ada tahap farming. Nah, di sini Pani. Paninya mati kayaknya. Iya. Star syndrome kan. Star syndrome. Iya. Tapi IPA 7 lebih poinnya agak tempo sabar ya. Iya, objektif. Objektif. Jadi tidak seperti ini kayak Bandam yang agak rusuh-rusuh gitu. Iya, karena ini core-nya MM harus butuh farming. Mati ya, sih tapi pasti saja itu no ya. Tapi sayang juga ulti dari barat sia-sia. Nah di sini harusnya bisa Tarto IPA 7 tapi maksa mid. Iya sih ya maksa mid. Tapi Popeyes tapi kan kalau Tarto ada Pani juga ada retri. Oh dan ternyata turret atasnya juga dapat ya. Popeyes menang lawan barat. Iya. Pani nggak ada blue buff. Pani kebingungan, apa-apa. Pani tanpa blue buff, bagaikan on. Bagaikan aku tanpa kamu. Tanpa uwe. Ya, blue buff Pani belum muncul. Popeyes. Ya, sakit Bruno, sih, Popeyes. Bruno udah mulai tarpal. Sakit sih. Mati ya. Sih. Oh, no. Dan ternyata sekali ya Tarto kayaknya udah dapet oleh Bruno terus ngeluar gini. Ya, Tata sih Pani. Harusnya Pani belum ada blue buff soalnya Pani ini lagi ambil blue buff Pani. Nafsu dari Tigreal. Ya, kit tower sih Tigreal. Pani ini udah dapat blue buff. Terus tapi secara gua masih menang IPA 7 ya. Ya IPA 7 dapat 2 tower dua atas tower. Bawah. Ya dan Tarto juga udah 2 kali ya. Iya. Ya. Di sini mid IPA 6 juga udah Tarto 2 tower 2. Oh, IPA 6 Tarto 1. Oh iya ya. Ya. Clear ya. Di sini luar sih. Brunonya kesulit sama Kagura. Ya, Kagura mati. Wah, Kaguranya berselam. Mati sih Bani bisa. Di sini bisa menang IPA 7. IPA 7 rata nih Bani. Ya, IPA 6 bisa rata ya. Ya, barat flicker mid sih harusnya. Soalnya mid sih.
Mid. Ya. Barca. Mereka lebih maksa war daripada push power. Padahal mid bisa hancur. Iya, itu mid tinggal satu hit lagi ya. Ternyata benar mid. Dari bo ya mid hancur. Untuk saat ini 4-7 ngepus 3 tower. Unggul objektif menang gold 3000. Walaupun kalah ya tetapi objektif menang gold. Ya. Kita di sini juga masih. Ya nyaman. NOD. Kagulanya sudah membeli NOD ya. Iya di sini Xbox Flicker. Nah ini midnya mau dipaksa kah? Oke, jadi ternyata Popeus ya. Popeus ya, kita mati. Mati juga deh. Ya, Bruno backup Pani. Tapi Pani bisa mati, nice. Dikebuk Blood ya. Matinya dikebuk Blood. Cukup cerdas. Ya, ini Bruno kalau udah jadi WOM, Pani susah loh. Pani harus susah sih. Harus susah turnya. Kayaknya sih dari Pak Enam maunya itu main cepat gitu ya. Iya, soalnya bawa Pani red game susah. Iya, tapi di sini Xbox iya pas mati ya, mati. Ya tapi iya sangat disayangkan. Iya, ini Paris gitu. Pak Enam bisa lord sih. Iya. Tapi Pani susah, tapi ada Xbox sama Barat. Tapi Baratnya lebih milih nebus. Oh, mereka enggak lord. Coba lihat ke Barat. Ya, Barat di sini Bayuan sama Bani. Harusnya mati sih Bani kalau di Bayuan. Oh, ternyata Bani ini kalbi. Sini kaburannya yang sakit malah Bruno. Susah sih itu. Ada Bani. Bane juga menurun orang. Dari tadi kita lihat Bane ultinya kurang kena terus ya. Ada pelawan. Iya. Gak karena depend. Malah back row di sini Bane udah mulai rada sakit nih. Ya, Parsanya datang sama Kagura. Oh, mereka mundur dua-duanya. Ternyata kagurannya mau ya, Bani datang. Sayang sekali flame shoot yang sia-sia dari Kagura. Ini Xbox, kita lihat Xbox sudah mulai di game. Ya, mati dari armornya. Oke. Ada backup dari Pani. Xbox mati. Bruno juga mati kayaknya. Ah, Bruno mati sama Kagura lagi. Waktu Pani akan mati, susah hari. Popeo sakit sih. Ya. Oh, Paninya bisa kabur. Jadi ya, ini parasannya masih full. Ya, kaburannya low balik. Ternyata. Wah. Ya, kaburannya Bane di situ. Nah, ini Bane-nya. Ya. Ada pasnya kalau itu. Ya, Bane double kill. Bane di sini. Kita gesek. Bane nggak ada berubah, Bane. Si Grill mati lagi di telan barat. Gold tipe 6 udah mulai nyusul lagi. Beda 1000 sekarang. Tapi turret masih kalah. Kalah setelah lawan turret. Kalah satu sih tower. Mid. Ini tinggal mau nunggu momentum saja. Ini Popeus kayaknya. Kalau terlalu dalam maksudnya. Kambil ini bakal. Bruno di sini keluar sendiri itu. Masnya mati sih Bani. Bani enggak ada flicker Bani. Saya tapi backupnya udah mulai datang. Ya, Baninya enggak berani. Karena terbackup dulu pula kan. Sudah tanya. Bani sudah mulai sakit. Woi.
dari tadi tidak ada yang mencolek colek lot. Sejauh ini sudah 13 menit sudah ada yang mencolek lot. Benar kali dari Abbas. Kayaknya ini mid dirusuh sih. Mati. Oh, apanya? Ya, Bruno-nya WON. Midnya hancur. Waduh. Ya, sayang sekali. Mantap. Dari seorang Bane yang on point skill satunya. Ternyata itu masih bisa lolos ya. Iya. Ya, tetap nanti sebenarnya. Ya, tapi tower midnya hancur juga. Ini kalau barat ngewar pribadi kuat. Ya, goldnya udah kesusul ya, udah seimbang 44.000. Dan beratnya juga sudah menyusul ya. Iya, iya. Karena tadi Bruno-nya mati pertama. Untuk sementara ini Bruno 265. Leader dia nampak juga. Tapi late game lebih ke arah IPA 7 sih. Ya. Kalau misalnya mereka masih objektif. Ya, kalau misalnya benar-benar ya. Nah, salam untuk item saat ini Bruno Berserker Endless WON Malak Mikro dan membuat Athena sih untuk soalnya Kagura dari Pani sendiri. Far X Amadira Torrento satu lagi tidak tahu ini mungkin apa. Oh, begitu. Sini sudah setup. Imota bisa jadi. Di sini paling enggak ada blue buff, kok ada. Ya, Bruno di sini. Miss kabel dari panik. Tapi Popius ngejar panik susah sih. Explosive Blitter. Ya, kayaknya ini bisa load dari Pak Tuju. Panik ya. Paniknya. Di sini langsung load aja Bruno-nya. Bisa karena tidak ada red tree dari Pak Nam kontes berani untuk kali ini loadnya dapat gratis tapi baratnya ngepush bawah ada Bane yang ya kayaknya bakal langsung kejar semua ke barat langsung kejar baratnya ya ngajar aja langsung gratis. Baratnya flicker mati tapi ya. Barat kayak sekali mati barat mata ini Banenya yang malah OP ya dilihatin karena emang Bane sekarang itu pasti mengandalkan pasti push enak banget loadnya ke arah bawah itu harusnya rusuh sih bab merah Bane sama bakal. Di sini nggak ada barat 4 lawan 5 tapi dari tim 47 sudah menggunakan strategi push 3 lane ya, sangat disayangkan. Di sini lordnya udah nyampe ya Bruno nya digoli nggak ada backup nggak ada open map ya dari tanknya sama supportnya. Wah, sangat disayangkan ini ada lord tapi core-nya mati duluan. Mid dicoba di push. Mid-nya hancur. Ya. Enggak ada inner tower yang hancur ya, nama. Tapi gue cuma beda 2000, menit segini seimbang sih. Ya Bane sendiri di sini di bawah. Bane keculik sih. Ya Bane immortal mati. Sangat disayangkan. Nah
ada ikan paus guys. Ya, ngelag nampaknya dari IPA 7. Ini 11 IPA 6 lawan IPA 7. Sampai keplosannya. Gas katanya. Permainan dimulai kembali dari 11 IPA 6 lawan 12 IPA 7. Yang tadi Oktum ya yang minta push pause. Sini sudah mulai farming-farming lagi dari Bruno dan Paninya. Dari Popeus sendiri mati sih. Ya, Popeus mati kayaknya. Oke, itu untung sih. Epic moment dari Popeus. Popeus versus everybody, guys. Ya, Baratin juga mati, jadi kayaknya untung buat 12 IPA 7. Karena Popeusnya bisa nyulik Xbox. Ya, di sini Baratnya. Brunonya dulu ke Barat. Hancur towernya dan Barat mati. Seimbang sih, dapat tower tapi mati dua. Di sini Brunonya nggak bisa asal-asal maju, soalnya ada Pani sih. Kagura sama Kupra. Kupra masuk langsung terbers. Ya, di sini Kagura sendiri. Kagura bisa sih harusnya. Kagura udah tapi pulitan. Ada backup. Kalau di Warin sih menang 4-7. Ya, soalnya Bane sama Bruno late game. Damage-nya enggak otak. Coba lihat build, Bah. Siap, nah. Ya, di sini Bruno udah full item. Bane juga Bane sudah full item. Oke, semua udah full item kayaknya. Tinggal tank-tanknya doang. Oke, di sini Kupra open map. Tank satu item lagi sih. Tapi Xbox late game susah juga bunuhnya. Tapi di sini Xboxnya cooldown immortal. Iya, nggak ada immortal berarti. Udah ada Lord di sini. Dari kedua tim setup. Ini menit 21 baru Lord kedua ya. Nggak ada yang berani mulai Lord duluan. Di sini mereka pada nge-camp doang ya. Konsol dari Tigreal dipakai buat open map. Tapi Pat juga ada dev satu orang sih kalau ada yang split push. Ya, soalnya side-nya mobilitasnya dikit-dikit semua. Sini map udah dimenangkan oleh 11 IPA 6. Ya, dipaksa sama 12 IPA 7. Maksa masuk ya. Tigreal sih sendiri-sendiri susah. Dia ada backup. Sini Kaguranya main ambush ya buat ngebers Bruno atau Parta. Sini Paninya masuk. Ya, semuanya mundur dari 47. Ini sebelah IPA 6 bisa nge-load kalau sama Barat sama Xbox. Tapi di sini enggak ada niatan nge-load sebelah IPA 6. Padahal bisa Warlord. Di sini Bane udah mulai clear, split push. Ini kalau ya. Bruno retry jadi red buff, udah. Bane recall. Ya, red buffnya sama Kagura didapatkan pakai flameshot. Sini Xbox ke bawah ya. Ini bisa war sih harusnya, nggak ada Xbox. Tapi nggak ada juga Parsa. Parsa pulang.
Di sini Bruno nggak ada red card. Konsil dipakai di sini, Xbox sama Puka. Ya, baratnya flicker. Sayang sekali. Ya, tidak ada yang ultinya miss. Ini Bobo coba di gank. Baratnya nggak ada flicker nih. Ya, tapi ada Mbak Fani ya. Videonya ulti. Ya, Fani dan Kupra pick. Ya. Ngelock Bruno, Faninya mati. Ya, nice. Faninya mati. Tapi Tigreal-nya juga mati di sini. Sagura udah nge-burst Popeus. Popeus mati kah? Tapi ada Bruno di sini. Ya, mati sih harusnya Kagura. Ya, Kagura kalau mati. Ada skill 2. Dan di sini tidak diduga-duga ada minion. Minion. What? Sini kali ya, Ik. Minion? GG minion, bro. GG minion. Ya, di sini split push nampaknya ya. Minion tadi yang mana? Ya di sini MVP-nya minion ya kayaknya ya. Bane sangat-sangat baik. Banenya split push ternyata ya. Tadi tidak diduga-duga. Mantesan dari tadi nggak ada di map. Mantap Bane. Sudah ada kemenangan. Belum. Kan itu ya. Lagi. Guys, patu siapa kan? Siapa patu siapa sana? Yang tadi? Pas apa? Yang ini tadi kan menang. Tapi mainnya kalau misalnya dia menang udah dua ronde. Ya kalau menang sama 4-7 kan dari 4-7 menang. Kalau 4-7 menang aja ya udah juara. Kalau misalnya okay, 4 dua ronde. Nah, apa ini namanya? Di mana? Ini di bangkuan tuh. Di bangkuan tuh. Kartunya Indosat lah ultinya. Indosat. Mantap ya. Naikin volumenya biar lebih terasa. Ngaruh ke record. Kode. Ini kayaknya Wisnu KPP Gocu. Wibu ya Wisnu ya. Wibu. Wisnu Wibu. Kami nanti diajak bayuan mau nggak? Hah? Pulang. Oh, jaga tuh. Kau yang selamat.
Ya. Di sini kita mulai game kedua. Game kedua. First pick dilakukan oleh 47. Matilda. Matilda. Enak sih. Dari buku. Ini harusnya sih band Xbox meeting lepas nih. Aja. Aja bisa, Xbox bisa. Aja. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Kalau respect sih harusnya band Copeus. Ya, ekspektifnya Copeus lagi. Ya, Harley. Harley Corp nampaknya di sini. Dari Oktum. Ya, kita lihat musuh. Harusnya bawa Side. Saber sih. Saber bisa. Ya, Kagura Saber di sini dua-duanya berkonsep HP ya. Di sini sih harusnya bawa jauh kalau, deh, kalau mau, bisa ya. Mau enak sih ya midnya Harley, core-nya yang lain. Tapi di sini Harley first pick sih langsung dibawa counter. Popol, Popol bisa, Popol atau dalam first pick. Tapi di sini kayaknya tanknya cuma tank cuma bisa di grill, cuma bisa di grill. Di sini dari 47 di sini harus bawa core di Sunshin atau Sunshin atau Banger Haya atau counter Esme. Oh, Esme counter Popeus di sini. Oke. Segalanya. Di sini harus nge-ban supportnya. Support 12 IPA 7 harusnya sih ban Barca. Lunox sih. 12 IPA 7 kalau mau bawa Lunox bisa. Di sini respect ban, ban ban. Soalnya bandingnya tadi nge-push. Ini harusnya nge-ban core-nya. Dan core sih. Core atau tank? Tanknya paling Kupra lagi. Dari Pana mungkin Kupra. Trauma ya. Panik. Ya kan Kupranya di game. Gua akan tunduk pada kekuasaanku. Di sini harus bawa. Ini bahas bawa tanknya sih. Tank jauh head, free, popol. Harusnya di popol. Dan dari Pak Nem belum bawa saib juga XP XP Esme. Ya jawabnya di sini tinggal bar dari Pak Nem dan sifat 7 bawa support sama saib 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 gol. Supportnya sih enaknya Lunox, Lunox sama tapi bisa juga. Dan di sini berarti supportnya Harley. Harley support. Iya. Harley support soalnya takut ya ada Saber sama Kagura. Ini Harley support tinggal Gondel. Ini core. Oh iya. Core harus bawa. Aya bisa sih. Iya. Tapi ada Ruby juga. Roger. Aku melihat banyak sekali masa. Di sini nampaknya Harley support lawan Kagura. Ini Harley-nya Retri. Kobeus melawan Enzo. Retri 2. Ngebug kayaknya. Ya, flameshot Harley. Dua clamshot di sini
Tapi untuk draft ini menang ke arah IPA 6. Iya, IPA 6. Karena ada Saber, Esme, counter-counternya semua. Belum masuk ya, kita masuk dalam game kedua 12-7 lawan 11-6. Yang game pertama tadi menang 4-7 dengan split push bane yang ya, sangat mengejutkan. Di sini Popius melawan Esme. Ya. Di sini Javetnya ngebantuin Roger Redbug. Ini cepet banget sih kayaknya Roger Redbug. Ya, kan sumbernya. Di sini akan kontes Little Wonder. Ini Jawhead-nya mencoba nge-gank Popeus. Ya, kayaknya di sini dapat lancet. Oke. Sini tigernya Popeus. Jawhead-nya dibantuin sama Jawhead. Soalnya Popeus enak ya. Belum level 4. Nah, sini datang nih HP sama Tigreal ke atas. Ya, kayaknya di sini akan war di atas. Ya, dorong. Play. Flicker kah Javet? Ya. Javet flicker di sini. Kita lihat bawahnya. Ya, di sini warame. Ordernya udah level 4 duluan ya. Karena tadi konteks terus kelomang kalau dapat Roger. Di sini kita lihat ini. Ya. Ada Tartal kayaknya, tetap Tartal di sini. 15 detik lagi. Lancenya kalah rotasi ya sama Roger. Ini Roger enak nih. Sini udah muncul Tartal. Ya, skill 1, skill 2. Tapi kalau kontes sih enak sih lancet. Ini udah dimulai sendiri Tartal. Lancet kontes punya skill 2 sih enak. Ini 4 lawan 4 nih. Kita lihat 4 lawan 4. Ya Tartal masih. Aduh. Sayang sekali ini skill dari lancet. Ya nah. Tartal didapatkan oleh lancet di sini. Nah, dihajar. Jawhead ganda flicker. Nah, Popeus ya, Javet mati blood. Kayaknya mati Javet, sih masih ya, nah setbacknya di bawah ya, di sini untung banget buat 12-7 karena ya, dapat Tartal kill 2 ya. Apalagi kalau dapat red buff di sini Esme mati juga, Esme nggak dapat purify. Nah 7 di sini salah war sih, di sini 6 ya, ya IPA 6 terlalu maksa Tartal. Kalah set up sih. Ya, Kagura di sini juga aja sama Harley. Tapi Harley belum jadi item. Susah sih. Di sini Ruby di solo kill sama Saber. Kita lihat di sini gold dari Roger tertinggal jauh dari Lance. Pemain 4 dari Panam. Ya, di sini coba game Popeus. Oke, ada tiga di sini. Harley dan Lance-nya OTW juga. Ya, di sini Popeus-nya menurut itu ya. Di sini Javet mati. Nah, kabarnya mati. Nah, ini tiga-tiganya mati juga kayaknya.
Real Madrid bisa dua lantis ada apa? Kayaknya lantainya mati sih, lantainya mati. Lantainya mati gak? Iya, lantainya mati kayaknya. Di sini Popovic-nya juga mati ya. Di sini kayaknya Tartle langsung oleh 11 IPA 6. Tartle Ri sih. Iya, tapi di sini ada Harley. Apakah berani Tartle? Bisa sih, soalnya ada jauhnya. Ini ambil jungle dulu biar nambah darah. Ya, nampaknya enggak berani di sini Roger-nya. Ya, kita lihat Esme nge-push ya di atas. Ya, Esme-nya ini paling kaya ya di tim. Ya, Esme paling kaya di sini. Karena dapat gold dari si Tower. Ini Lance udah datang. Esme udah. Esme masih ada free fire, udah free fire. Ya, Esme mati di sini. Esme udah lihat minimap ya. Ini ada Turtle Priest sih kayaknya buat tim 12-47 karena nggak ada Esme. Tapi ya masih ada Retri Roger. Ya, di sini Harley ngelotin Kagura. Tapi di bawah 2 bisa. Ya, ini free Turtle. Ini harusnya bisa push mid sih. Ya. Push mid, Kaguranya bisa mati nih sama Lance. Akan ting-ting. Akan, dan Bibi. Nice. Ini mid-mid-mid ya, kan? Tang-ting dari Lance, ini kalau, seorang kalau, Optum. Kalau Roger-nya maksa bisa mati nih Roger. Ya, nampaknya Lance-nya malah ambil. Kita lanjut aja. Ini rubinya. Wis. Ya. Ini salah flicker ya. Tapi ini sabernya dibalik ya. Ya. Ternyata yang ini. Ya, ini menang 4-7. Salah guys. Ya, ditebein sama Ruby. Aduh, sayang sekali. Miss ya anjirnya. Misnya rada copot si Lance ini. Masih si Lance. Dari taunting ya. Taunting seorang Saber. Tapi kalau mau ditaunting lagi bisa sih. Soalnya Saber gak ada ulti. Ya, di sini ulti minion dari Ruby. Kita lihat Esme-nya di geng lagi nih sama Harley. Popeus ya, Harley di backup oleh Kagura. Esme-nya mati. Popeus-nya bisa ulti. Ada Lance di sini. Bisa ngebalikin sih. Jadi Lance ini udah ulti guys. Salah sih, Roger mati. Tapi mati sih Roger-nya. Salah. Ya. Roger versus everybody guys. Ternyata snowballing ya dari Roger. Bisa mati sih Kagura. Ya, nampaknya balik aja di sini langsung. Gak berani. Ya di sini farming santai ini dapat oleh 11 IPA 6 ya. Dengan secara free. Sini belum ada tower yang hancur nit 8. Gold juga masih beda 1000. Dan ini kayaknya bisa. Oh. Soalnya dari ini Popeus kayaknya bisa mati nih di game bertiga. Popeus. Ya, ternyata Popeus enggak mati di sini. Bos kali pribadi guys. Nah, videonya di backup. Tapi towernya hancur. Ya, tapi towernya juga di mirroring di sini satu sama towernya. Tapi mid bisa hancur itu. Ya, di sini lebih maksa roang harusnya daripada push mid. Di sini Esme-nya sudah jadi Oracle. Damage Harley kurang. Ya, temu Lance-nya di sini Esme-nya.
Oracle. Lancenya OTW BOD ya. Di sini SM enggak ada purify, lance datang. Ya, ada Harley di sini SM mati. Kemit. Ini dipaksa bisa nyusul ini. Ini Ruby lawan 2 di bawah, ada Roger juga datang. Nah, ini enggak lihat minimap nih Ruby. Ya, ayolah Ruby. Ini backupnya kurang. Datang dari ya, ternyata enggak tempat ya. Jadi ngebet Ruby di sini karena enggak ada Sakura. Ya, digas lagi Ruby-nya Blitzer, dia Ruby. Bacanya datang, oke, Sakura-nya mati. Ya, ini rata. Ya. Part 7 menang warnya, Roger juga di sini kayaknya sudah mati. Nah, kamu sudah mati di sini kayaknya preload dari IPA 7 ya, IPA 7 bisa preload. Ini bawah bisa hancur sih kalau mau. Ya, kayaknya mereka udah ngelot ya IPA 7. Ya, lanjutnya di ultinya oke. SM-nya Tarjinto. Ya, di sini Saber dari di BOD. Lance. Ya, di sini kayaknya akan war ya. War. Di sini 3 lawan 2. Ya, ulti yang tidak on point dari ya, Lance. Lance-nya ini kayaknya lagi tidak on fire ya lancenya. Ya, di sini datang lagi Harley. Kayaknya itu bisa mati di sini. Ya, emang mati. Di sini bisa put atas ya harusnya, put atas. Terus dari match pertama enggak ada yang berani lord-lord langsung ya di sini. Kita lihat di sini Ruby-nya digeng sama Roger dan Saber ya. Sabernya udah gak ada witty di sini. Enak nih lancenya masuk ya. Aduh, kurang satu lagi. Di sini Sakura mati. Ya, bisa lord ya. Kalau masih gak lord sih. Parah. Nah, enak ini. Ya, di sini free lord sih harusnya. Ya. Waduh, menangkan oleh IPA 7 tanpa kontes apapun. Berarti ini lordnya bakal ke bawah. Ya, di sini Harley-nya nungguin Lame Roger. Shoot. Ya. Aduh, di sini Roger no retreat. Jauhhead. Jauhhead-nya flicker. Nice. Mati di sini. Waduh, mid-nya di clear ya nampaknya ya. Parah sekali ini Lancelot-nya. Ting-ting yang Ruby. Sayang sekali yang ini salah nih harusnya Ate udah gak bisa ngebet SMM di segini. Kita lihat warnya hampir di bawah dan war terjadi di atas ya, ya di sini SMM bisa mati darinya ya. SMM yang ngedash Popeusnya tertinggal di sana sendirian. Popeusnya ditinggal ya, nanti pandang gak lihat Popeus ya. Ya, Kagura luar biasa. Itu hancur ya mid-nya ya. Kita gak ada yang nge-push. Ini belum ada yang mati. Ya, Tigreal ultinya ditanggung. Ya, seperti tadi gak ada inner tower yang hancur dari Lord. Kita lihat santai. SM-nya udah jadi dominan ice di sini. Bakal lebih susah lagi buat life steal Ruby. Mati jauh head. Tidak head trigger di sini. Robert ya. Ya, tigreal-nya sister, tigreal-nya ulti. Ada lance di sini. Lance ngejar Robert. Aduh, miss ya di sini. Sabar mati, sabar mati. Ya, ini Ruby-nya di depan. Nice. Bisa mati ini semua. Masuk.
Ya, maju Prancis. Di sini bisa end seharusnya. Sepertinya. Di sini bisa hancur atas. Tidak ada yang nice. Royal tower sedikit pun. Namanya nggak ada NOD ya dari tim. Oh, nampaknya cuma ada dominan dari Tigreal dan Popeus. Di sini Rubinya mau jadi dominan juga ya, Popeusnya diculik. Kan masih gak ada yang hancur ini kalau. Permainan kembali santai seperti biasa. Ini IPA 7 setup-nya sih cukup baik dari tadi ya. Tapi nggak pernah dapat objektif tower yang bagus ya, mungkin nunggu seperti dan tadi panik ya, tapi dari mati, tadi jawabnya dari tadi objektifnya ya di sini sabernya nice, sabernya ngejulik Harley dan lancenya masih selamat kan. Ya, lancenya selamat dan nggak ada lagi tower yang hancur. Lihat di sini SP-nya nggak tahu gimana cara ngebunuh. Ya, ini SP-nya PT pribadi SP-nya. Ya, tapi ini bisa hancur sih towernya. Menang shield dari Focus ya, terus. Nggak ada yang bisa tower ya. Terus tower ya. Nice. Ini nggak ada minion. Wih, freestyle dulu bos dari seorang Aptum. Ngomong pinter. Ini nggak ada yang power terus. Nah itu bisa hancur tadi ada gerobak satu. Jadi kembalikan keadaan karena ada satu power yang belum hancur di arah bawah. Ini ada Lord. Masih clear lagi. Malah dikroll oleh Lance. Esme-nya sekarang udah mulai bisa diburst sama Lance. Di sini Lance-nya nggak beli item defense satupun. NOD oleh Harley untuk ngeburst Esme. Karena di sini Esme-nya udah nggak bisa depan-depanan lagi. Udah ada NOD dan Malefic Roar oleh Lance. Ada Lord di sini. Esme-nya stuck darah putih. Ya, Radiant Armor punya oleh Saber. Ya, gak ada rasanya. Kita lihat Sabernya sendiri. Esme-nya datang. Ya, salah Sabernya nangkas Popeus. Kalau ngedek nih, Saber bisa mati. Ya, lagi. Tapi di sini Esme ngambil kill Popeus terus ya. Ya, ini kayaknya balikan keadaan. Apakah Saber mati? Oke, kita lihat Lord. Oke, nice. Lordnya didapatkan oleh Lance di sini. Bisa mati, nice. Rogernya juga mati di sini. Ya, ini Rogernya juga mati. Oh, ada Saber. Ya, Sabernya malah mati. Tapi atas ada Kaguranya telat ya baliknya ya. Nah di sini ada Lord dan midnya di push langsung. Mid. Dua lane di sini mid sama bawah. Bawah udah pasti hancur sih. Harusnya nge-push mid. Harusnya nge-push mid di harlenya. Ya harlenya. Harlenya nggak mau. Ya ini bisa. Ya end. Tapi di sini dari Kaguranya 5 detik lagi ya, ya di sini ya, bisa rata. Esme nya masih gak mati, Roger mati. Nice, Esme nya mati juga. Roger, oh Roger sama Esme gak mati. Tower. Ya di sini bisa N harusnya. N. Nice. Ini dimenangkan oleh 12 IPA 7. 12 IPA 7. Ya. Epic permainannya ya, dari pertama awal main sampai juara. Ya di sini biasanya 2-2 guys. Final dari
11 IPA 6 dan 12 IPA 7 dimenangkan oleh 12 IPA 7 dan skor 2-0. Update lah bracket.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang karena telah mengikuti kegiatan 17 Agustus ini dari awal sampai akhir. Dan setelah kita lihat pertandingan final tadi, pemenangnya dimenangkan oleh 12 MIPA 7 dengan skor 2-0. Selamat buat MIPA 7. Makasih buat semuanya. Dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.